Thank you.
Thank you.
Yang dijaga sayangnya. Nanti kita tunggu hasil labnya dulu. Ini kenapa ada nilai ya? Ibu, kenapa ini dia? Iya, itu apa? Ini lagi. Enggak, itu sih ngerekam sih kayaknya. Iya, ngerekam. Enggak aja. Ya buat itu. Buat apa namanya monitor ke masing gitu. Oh. Ya, belum baik. Terima kasih ya, Bu. Thank you.
buang-buang obat yang untuk pendinginnya. Thank you.
isu terapi biasanya saya tahu. Kayak kemarin yang saya mengaku kan di bagian itu yang pinggang, nah itu kan tetap aneh. Nah terus saya kesana kok masih tetap ini. Nah terus aku yang bilang, oh tadi dokter aneh, bisa enggak ini juga dibuat fisioterapi? Tapi bilang katanya, oh enggak gitu, apa namanya, enggak ada instruksi dari dokter, cuma yang bagian ini aja gitu mungkin. Karena kalau yang kemarin kayak hari ketiga kan udah enak kan gitu. Cuma kemarin mau pergi itu dipikir ini juga masuk, tapi ternyata tetap ini. Waktu itu sama dokternya, waktu dokter fisioterapinya visit, si dokter Nesha itu bilang nggak kalau ininya sekarang masih sakit? Ini harus bilang ke dokter Nesha. Enggak, karena waktu itu kan baru ini aja sebulan yang berat. Kemarin dokter Nesha visit ke sini kan? Enggak. Dokter Nesha nggak datang, cuma anjuran dari dokter aneh aja. Makanya dokter aneh itu kemarin dan nanti sampai di fisioterapi harus tahu aja biar ini apa bagian pinggangnya juga diambil. Tapi kalau sekarang ini kemarin masuk hari kedua sama hari kedua sudah enak, hari ketiga sudah enak. Tapi kemarin itu seharusnya selesai sudah ini, tapi karena dipikir ambil yang ini kan, tapi sampai di sana dia katanya cuma ini aja. Udah berarti nggak berfisio ya, nggak bisa ikut. Saya bisa coba pakai itu.
kalau nggak ada perubahan. Boleh kesini terus. Tapi kalau dia lambung ya, maka dia nyeri lambungnya. Nyeri lambung. Kalau itu, iya itu masih kalau ditekan. Tapi yang saya merasa kayak kemarin itu yang cuma untuk udah. Mungkin lambungnya pasti ada permasalahan. Untuk makan bagaimana? Ada gangguan mual-mual atau nyeri habis makan? Kalau waktu keluhan masukkan mual-mualnya empat, jadi mualnya berkurang tapi apa ya kayak masih lihat nasi itu yang nggak ada, agak kayak nggak ada nafsu makan aja tapi bisa dicampur bisa. Mungkin karena obatnya sih karena saya juga kayak obat terlalu banyak itu. Saya mikirnya macam-macam. Untuk makan, coba aja nanti obat lambungnya sih dikonsumsi. Saya kemarin yang lebih selalu minum 30 menit. Kalau mau makan, jangan dalam perut kosong, jangan makan yang roti-rotian. Kalau mau makan roti, paling tidak perutnya diisi dulu. Roti, mie, pasta yang terbuat dari tepung. Karena bisa bikin lambung tidak nyaman. Oh iya, ya benar kayaknya seperti itu. Palingnya harus ada nasi dulu atau nggak sayuran, ya. Harus isi lauk dulu kan, sayuran sama daging gitu gitu ya. Ya udah, nanti kalau saya ada nyeri-nyeri lagi atau ya mual yang lambung lagi, kasih tahu ya. Jadi, nanti minta tolong atau keterangan surat sakit. Oh ya nanti pas mau pulang ya kita kasih semua ya. Soalnya ibu sendirian. Iya. Jadi pas pulang aja diurusnya. Iya. Iya. Oke. Iya. Nanti. Thank you.
start.
dulu ya.